Oh, ini bangun pagi nih, tuh. Kayak gini bangun pagi. Tapi kan, kayak gini, udah pada dipatuhi, jaraknya itu. Oh, setelah ini pasang sitkon itu? Bukan, tinggal pasang batu. Oh, pasang batu tengahnya. Udah beres nih, udah dicuci, tinggal ngeringin pakai hand dryer aja. Jadinya aja kerja langit. Ketemu lagi Bang Ujo. Bang Ujo masih di ekspedisi Ratu Garut. Nah, kali ini Bang Ujo mau ngajak pemirsa nih ke pengrajin perak, tempat ikatan batu perak mengikat, ya. Karena batu tanpa ikatan perak bagai sayur tanpa garam. Yuk, ikutin terus yuk. Ayo. Aduh, kan mau kemana? Ikatan perak. Oh, ikatan kayak gini nih? Oh iya. Tuh, kebetulan yang mau ini. Barang bagus ya, untuk kita patah ya. Oh iya. Ayo kan, yuk. Oh, ini dari mana kita tadi kan? Oh, di rumah? Iya, dari rumahnya. Emang sengaja udah pas sering masang ini perak di sini? Iya. Oh, aduh. Bagus ya bikinan ya? Bagus. Bagus ya? Kira. Oh, iya. Nah, ini rumahnya. Oh, ini rumahnya? Iya. Rumahnya. Iya. Gak ada. Wah, ini kan. Bukan kan, aduh. Iya. Mana abang nih, ini arsiteknya, insinyur nih. Kita akan tanya yuk. Ini kalau proses memikirkan itu tanterak nih, awalnya gimana, dari mana dulu? Oh, mungkin dari awal itu bahan. Oh, bahan mentah itu? Bahan ini kayak gini. Ini dari teraknya kayak gini nih. Oh, ini bahan mentah ini tuh. Dari ini bangun dari ini disimpan ke bungkus ini. Oh, nah, kok tanah liat nih kan? Iya, tanah liat ya. Kenapa pakai tanah liat kan? Ini nggak minta ke logam. Ini pakai pijar supaya nggak lengket ke itu. Oh, pakai pijar kan? Iya, ya, pijar. Kayak ya. Bikin lontong pakai pijar kan? Iya, pijar. Ini betul. Oh, dituang sini cek kan? Iya, buat ditakannya di sini. Apa itu kan? Tunggu sampai dingin, sampai kering, sampai keras nah, kan ya? Udah aja capir, dimasukin air aja. Oh, buat dinginin ya? Oh, dingin. Udah buat ikatan ke ini. Iya, buat kucing. Buat ini buat bikin kupunya bisa. Oh, buat bikin gigi baji. Iya, gigi baji. Oh, silakan mulai kan. Iya. Kalau udah buat kupu kayak gini, ntar buat bikin batokannya kita bakalan kayak gini. Oh, batokannya. Tapi habis ini. Oh, jadi begini. Nah, ini baru bisa menyambung. Tapi nggak kelihatan sama mana kan ya? Iya. Oh, harus. Untuk batunya buat variasi gini ya. Panjang-panjang. Oh. Nah. Oh, buat sirkon. Iya, sirkon. Oh, sirkon yang kecil. Panjang bulat. Oh, iya, dimasukin sini ya. Oh. Kayak gini. Sudah pada dipakai. Terasa itu saya nggak menggunakan air keras. Oh, karena bahaya ya. Uapnya itu menghijau. Oh, paru-paru. Iya, benar. Bisa bolong paru-paru kan? Tapi ini saya menggunakan proses tradisional. Dipakai apa namanya air dicampur ini ke tawar kayak gini. Oh, air tawas. Air tawas. Bukan air kelapa ya, Pak. Air kelapa enak ke sini, Pak. Yang tadi dibilang itu sampai ikat itu pakai lorok itu yang berbisa itu bisa jadi ini lebih cepat. Ini saya pakai sikat aja, sikat biasa aja. Yang biasa juga sudah? Yang biasa ini. Mutilai. Tadi ini sikat busuk nih.
Kalau mencari cincin, bang. Mencilat. Oh, Pak, ini pasang sitkom itu? Bukan, tinggal pasang batu. Oh, pasang batu tengahnya. Ini proses apa nih, ya? Untuk menjelaskan ke ini, ke peraknya. Perak? Oh, di kolesi. Iya, di kolesi. Iya, di supaya menjelaskan. Oh, ini mesinnya nih, Bang? Iya, ini mesinnya nih, Bang. Itu apa nih, Pak? Ini beli dari tokonya. Obat buat apa nih, Pak? Buat menjelaskan. Kolesi? Oh, iya, buat kolesi. Oh, namanya apa nih, Pak, obat kolesi ini? Ya, ini saya pakai Dialux. Oh, ini udah dihilang nih, Pak? Ini belum. Pencucian ini buat menghilangin dulu obat. Ya. Oh, udah merah nih, udah dikit-kit. Tinggal gue ingin pakai hand dryer aja. Jadinya, Aji. Harga, Radang, ini kan udah jadi bagus gitu loh, nah. Yang punya tinggal ngambil, datang ngambil, bayar, nah. Ini kalau udah jadi bagus ini berapa nih, Kang, segini? Kalau jadi bahan, saya kan jualnya bahan sama ongkos gitu. Oh, bahan pas ongkos, berapa tuh, Kang, kalau segini? Per gram model kayak gini, saya jual per gramnya itu 30 ribu. 30 ribu? Ya. Kalau gini kira-kira berapa per gram nih, soal gede gini, ya? Ini ada 12 gram. 12 gram, ya. Kali 35 aja, ya? 30 ribu. Oh, 30, ya. Pas ongkos juga itu? Ongkos, jadi 360 ribu. 360 ribu, ya. Berapa hari nih, Kang, ngerjain ini? Kemarin ngerjain kayak gini, 2 hari. 2 hari? Tuh. Ini siapa nih, Kang? Ini ada yang nyakit barusan, yang tadi video mungkin bareng-bareng. Oh, yang bareng saya tadi, yang pas datang. Oh, ya. Udah jadi nih? Udah jadi nih. Oh, biar saya kasih boleh, Kang, ya? Iya, itu orang. Oh, iya. Aduh. Di sana. Kang, nah, udah jadi nih batunya, Kang. Aduh. Oh, gimana hasilnya? Puas ya nih? Puas, Kang. Kalau puas, bikin sendiri aja. Ya udah, Kang. Puan, dia dulu aja nih. Ya. Saya masih di sini dulu, kan, ya? Ya. Oh, tanya dulu. Ya, iya. Ya. Ada aduh maaf. Oh iya, Bang Ujo ganggu lagi nih. Bang Ujo mau pamit nih. Bang Ujo bilang, kita berjumpa kasih nih. Ya, sama-sama. Karena udah ngasih tahu gimana proses pencilat ikatan perak. Iya, jadi sekarang Bang Ujo mampu ngusir rumah udah tahu betapa susahnya, betapa rumitnya dikit ikatan perak. Iya. Terima kasih, Kata. Iya, sama-sama. Nah, Bang Ujo, Bang Ujo ini barusan kan udah ada pengusir lihat proses pendidikan ikatan perak. Tetap ikutin Bang Ujo ya, di ekspedisi Batu Garut. Besok, Bang Ujo akan ngajak pengusir. Tepatnya Ed Masyarakat, ya. Ed, tidak lupa nih. Salam, Jepson.